بسم الله الرحمن الرحيم أبحث مسألة أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها يد أمبون أبحث بهوى ديانتارا ميتود عملي ميتود metode praktik amali, metode se'e laksanaaki orang kangkui masuk dekat tasawuf, kangkui masuk dekat tasawuf di antaranya saya pertama kak dinto as-suhbah. Kemudian beliau Syekh Abdul Qadir Isa angangka debu-debu na ulama tentang pentingnya suhbah berdebu na para ulama hadis, berdebu na para ulama fiqih, ben samangken masuk nang edalem debu na para ulama ahli tasawuf. Sebelum menikah bahas debu na Imam Ghazali, sebelumnya Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, sebelumnya pula debuna Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Nika tokoh-tokoh tasawuf termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kemudian Syekh Abdul Wahhab As-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab As-Sya'rani. Nak debuna Abu Ali Al-Thaqafi. Qala Abu Aliyin Al-Thaqafiyuh adabu pasar Abu Ali Al-Thaqafi. Lau anna rajulan, lamun saongkunna pasera orang laki, jama'a panika mapolong pasera kak disengki rajul, al-uluma daka banyak-banyak ilmu, kullaha sakabbinna engki ulum, wa sahibaban aferungi pasirakak disarajul, tawaifan nasidak banyak-banyak golongana banyak-banyak manusia. Dalam sahibah aferung apolong kalaban ulama hadis taifatun min annas apolong ben apolong gak dito sambil mulazamah yakni ngaji termasuk ulama-ulama fiqih apolong ben ulama-ulama tafsir tapi tak apolong ben ulama-ulama semasuk dalam tasawuf. Jawab la yablughu maka tak dapat pasaraka disarajul mablaghar rijali dak kakenangan depan banyak-banyak ar-rijal makna narajulun reng laki jaman ar-rijal tapi seeka maksud ka itu tokoh ketika sebut ar-rijal tokoh mana bika dinto abbas dalam ilmu tasawuf tokoh-tokoh tasawuf jadi tokoh-tokoh tasawuf la yablughu tak dapat pasra rajul mablaghar rijali dak dengan depan banyak-banyak tokoh-tokoh tasawuf illa birriyadati angin kalaban riyadhah alati min syaikhin muaddibin nasihin dari syekh guru muaddibin seadidi nasihin seberi nasihat wa man bentining pasera orang lam yakhud panikata amun tut pasera man adabahu dakata takramana kak disaman an amirin dari orang seanyoro lahu ikadi man wa nahin ben seanyek ke pasera ki orang yuri semangatela pasra amir benahin nikah hidak kakak diseki man
uyub a'malihi dakka banyak-banyak aib banyak-banyak kalakonna ingki iman waru'unati nafsihi ben banyak-banyak kata ledor annah kasalannah abadna ingki iman la yajuzu maka ta'alli al-iqtida'u ponapa'anu rabbihi kalaban man fi tashihil mu'amalatih ida lemma pender banyak-banyak mu'amalah banyak-banyak transaksi banyak-banyak kalakuan kangkui alakoh sarang Allah alakoh sarang Allah maksudnya matapak abad tapi mu'amalah ini kemana transaksi jual beli muamalah. Maksudnya muamalah dalam ilmu tasawuf kula ben panjenengan dalam acarana madhepi ambe kagui masemak dek Allah. Dan kula sekut ngabela dek kesampian la'allahu mulai diada di akhir-akhir zaman mangken beda ulama ketika itu Syekh Sa'id Ramadan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti seada buaki justru bagian mursyid-mursyid tariqah zaman mangken ni banyak lopot dari ajaran syariat justru kata beliau santrena beliau Syekh Muhammad Said Ramadan Abuti iki kan itu murid Syekh Abdul Qadir Isa asmana Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Husain. Apunten badah memang sulit tapi badah benita ada ala kulli hal kita harus bersepakat bahwa kaangkui ngoba perilaku kuleban panjenengan nika kemelebi santak takdib langsung dari syekh ban oleh ngaji jauh dan remah mekanisme takdib benih iki kiri. Tapi kita ngolatih kalakuan desa arena saya kenal dalam istilah nasarang ulama kalaban mulazamah perjalanan pada orang perjalanan namun perjalanan siang malam eka bolong maka kak dinto anarek kangkui matepak dekada ini kaya kocak suhbah ini kocak suhbah maka kemudian zaman mungkin ulama kak dinto berdesea fokus lagi ke ilmu. Ia bahasa mengolati ahli mursyid-mursyid tariqah kat itu dalam keilmuan nak korang. Padahal cakap mbak mursyid-mursyid tariqah ni kok tu dalam keilmuan kat ada. Baru lagi Syekh Abdul Qadir Isa kat itu. Beliau kat itu betul-betul alim sebelum masa kemudian terasa hampa hatinya. Tapi ilmu kat ada baru lagi mana bin mursyid-mursyid. Tapi dalam Indonesia tadi kira Wallahu'alam. Fakbadah mursyid ketika itu apa termasuk tadak Allah alam kongang tapi jan lamba ia menumpama kita antar dak ke situ ngoreng terkenal mursyid naqsyabandiyah syadziliyah na wasmadum hollelah kita akan ku ngala ijazah napa mal amalna karena kita tadak rogina dan lamba zikir-zikir seperti ini lebet dari anfasus salihin tapi seka maksud lebih dalam dari tasawuf ka dinto mangobe kulina ate angu bekulina nafsu maka butuh ilmu saya memahami kali itu ala kulli hal perbedaan antara ulama itu beda dalam hal kali itu Syekh Nuruddin Aitar ada buah kita sawuf dengan zaman setia si paling cocok kitab Riyadus Salihin cuman kita sepakat para ulama sepakat bahwasanya kaangkui matepak kulina ate ni kebanyak ekalak dari mulazamah. Mulazam maka itu jarang mana binang Indonesia. Mana binang luar negeri itu banyak guru itu entar gasah dakwah kasau ni sama mulazam sekaligus kak kui matepak ada. Bade semangke ke itu sampean umpama noro jemaah tabligh. Kor jemaah tabligh situng kasus saya tak vendor saya tidak catatan buruk dari jemaah tabligh ni ke jemaah tabligh tak ada ilmu.
Mun jemaah tabligh ni ke betul-betul alim, ada ilmu, amal-amal Rasulullah yang lakukan benda semacam. Mereka kapi mempraktekkan. Saya rena doa apa sih anu ni kapi kelakuan Rasulullah. Sebiasa kan sebanyak itu lo oning lo di ilmu kena mangkat entar tabligh benda semacam. Ala kulli hal, tidak ada yang meragukan suhbah ka'din itu yang terbaik. Suhbah ka'din itu abareng orang-orang kaki membaca hati, membaca nafsu. Mereka adalah sesuatu yang terbaik yang perlu kita panjenengan lakukan. Tapi saya rasa patut suhbah ka'din itu kita harus betul-betul lihat. Nah, dan kiburuk, maka saya sayang Ramadhan Putih ka'din itu, sampai ada, cengok, neng video neng itu banyak ka'din itu. Menengko nemu mursyid seongko ku mursyid akati mursyid selamba akati ar-rifa'i semacam makin nang ekoncong dunya yang darna karena banyak dan katoriko ni kan justru dadi kangkui pembentukan sistem pembentukan sistem matengki torikon nak saben dia cung benyaan cung anuan padahal benih nang nikah aslina Allahu a'lam. Mungkin Allah belum menjenengan situ saat mungkin kita temu kelebihan orang sepatut suhbah sepenting semakin sampai nyari ilmu dalam tata krama Islam dalam Islam membicarakan dekat dalam mana pasal ajaran Rasulullah sambil jalan sambil mempersiapkan.